saya nggak apa-apa gantiin kamu di situ, Nin. Biar saya yang sakit aja, Nin. Jangan kamu. Tubuh saya pasti lebih kuat daripada kamu. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Alia Saloka, pemeran Aldebaran, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Minta tolong kordennya dibuka sebentar. Boleh Pak, tunggu ya. Terima kasih. Di sini sendiri merindu dirimu. Engkau cintaku, maaf kamu saya tinggal tadi ya. Hidupku segala tentangmu di hatiku. Saya masih bingung, Din. Kok bisa ya kamu sampai kena virus begini? Padahal sebelumnya kamu baik-baik aja, Din. Dalam hatiku, tak mau ku melepas dirimu untuk selamanya. Sedih saya melihat kamu begini. Ku sebut namamu sedetak jantungku. Dari awal saya tiba, saya selalu melihat senyum kamu. Ya, walaupun kelakuan kamu agak agresif ke saya ya. Di sini saya rindu lihat senyum kamu. Merindu dirimu. Tadi sebelum pulang mama sempat cerita ke saya. Tanya waktu saya tinggalin kamu, kamu sempat gelisah ya. Kenapa? Kamu khawatir sama saya ya? Saya gak kenapa-napa kok. Saya gak boleh kenapa-napa. Karena saya kan harus jagain kamu. Harus jagain keluarga yang saya cintai kan. Udah banyak waktu yang saya buang untuk kalian. Meskipun ingatan saya belum pulih, saya akan bayar waktu itu. Waktu itu kamu sempat cerita masalah video yang pernah saya buat sebelum saya berangkat ke Amerika. Saya udah sempat lihat. Saya nonton waktu itu. Ini nih Ren, yang bikin mama tuh khawatir. Lihat kamu seperti ini. Mama gak usah keter lagi ya. Yang penting kan sekarang aku udah selamat. Aku udah diobatin juga. Jadi sekarang tinggal menunggu semuanya aja. Ya. Iya Tante Mayang. Tante Mayang yang tenang ya. Lihat buktinya sekarang Randy sudah diselamatkan oleh Allah. Alhamdulillah ini semua berkat doa-doa Tante Mayang. Amin. Iya Mbak. Tapi hati orang tua mana yang tenang hatinya? Ya anaknya ini sering melakukan tindakan yang membahayakan nyawanya gitu. Untung Bella ada di sini buat nenangin mama juga.
Tapi Bella khawatir juga gak ya sama saya? Kayaknya kalau saya lihat, enggak deh. Please dong, Di. Kamu jangan kayak gini lagi. Aku betul-betul sangat mengkhawatirkan kamu. Tapi gak bisa aku ekspresiin. Halo, saya Aldebaran Alfahri. Saya mau bilang kalau saya sangat senang dan bangga punya istri Andini Karisma Putri. Masa iya? Saya yang dulu ternyata berbeda dengan yang sekarang ya. Sama kamu, dulu saya lebih banyak tersenyum dan tertawa. Saya Andini Karisma Putri. Saya bangga sama suami saya, walaupun suami saya ngeselin, suka marah, tapi sayang sama keluarganya. Aku bangga sama kamu, Mas. Keluarga kita bahagia, Yandin. Saya nggak nyangka kalau saya dulu punya ide untuk buat video-video begini. Ternyata cukup membantu sekali ketika saya amnesia. Dari video-video ini, ya pelan-pelan saya bisa belajar jadi Aldebaran yang dulu. Terutama buat kamu. Ya, meskipun saya juga gak menginginkan, tapi jujur aja ya, di antara semua orang yang bertemu saya ketika saya kembali lagi, memang kamu yang agak agresif sih. Buat saya gugup, saya jadi bingung buat nanggepinnya. Ya makanya tanpa saya sadar saya jadi jutek. Tapi jujur saya agak nyesel sih. Nyesel. Apalagi saya tahu perjuangan kamu ketika saya gak ada kayak gimana. Saya sangat merasa bersalah. Ya, ternyata dari video-video yang saya buat itu, saya punya kesimpulan, Din. Kalau ternyata momen-momen kebersamaan kita itu sangat berarti buat saya. Dan mungkin pada saat itu kenapa saya berpikiran untuk buat video itu, momen itu harus diabadikan. Karena momen itu gak akan terulang kan. Saya bisa melihat dari video itu banyak sekali kebahagiaan, banyak sekali keceriaan, banyak yang sayang sama kamu. Makanya waktu kamu sakit begini, keceriaan itu mulai hilang, Din. Semua orang sedih. Makanya saya mohon sama kamu ya. Kamu harus kuat. Saya tahu kamu wanita yang kuat. Saya tahu. Cepat sembuh ya. Cepat pulang. Waktu kamu dipindahkan ke ruang isolasi ini, jujur, saya agak sedih sih. Karena biasanya saya jagain kamu, gak ada jarak. Tapi sekarang harus berjarak. Dibatasi sama dinding kaca.
Kalau memang bisa, saya nggak apa-apa gantiin kamu di situ, Nin. Biar saya yang sakit aja, Nin. Jangan kamu. Tubuh saya pasti lebih kuat daripada kamu. Saya udah pernah merasakan nerakanya dunia, kok. Hampir 2 tahun. Kalau saya bisa masuk, saya pasti akan masuk nemenin kamu di situ. Mohon maaf, Pak. Gordennya mesti tutup kembali. Mohon dimengerti. Tapi kalau Bapak masih mau nunggu di sini, gak apa-apa. Kalau Bapak mau. Ya, saya paham, Pak. Harus istirahat, kan? Iya, Pak. Iya, gak apa-apa. Itu saya masuk kembali, ya. Saya tunggu di sini, ya.